Masjid Dian Al-Mahri menjadi salah satu masjid termegah di Asia Tenggara. Selain menjadi tempat ibadah, masjid berdaya tampung 20.000 jamaah ini juga menjadi objek wisata religi yang ramai dikunjungi wisatawan, utamanya pada hari libur. Tidak heran bila masjid yang dikenal dengan sebutan Masjid Kubah Emas ini banyak dikunjungi oleh masyarakat dari luar daerah. Pengurus Masjid Dian Al-Mahri, Eko Soekarno, mengatakan Masjid Dian Al-Mahri dibangun sejak April 1999 dan pertama kali diresmikan pada 31 Desember 2006. Menurut Karno, pada awal 2007, masjid ini pun mulai digunakan oleh jamaah untuk beribadah hingga sekarang. Jadi Masjid Dian Al-Mahri ini didirikan pada bulan April tahun 1999. Dan selama pembangunan itu memakan waktu kurang lebih 7 tahun dan dipakai pertama kali pas waktu sholat Idul Adha berjamaah di tanggal 31 Desember tahun 2006. Jadi untuk pemakaian awal sampai sekarang hampir kurang lebih 16 tahun ya, kurang lebihnya ya, kurang lebih segitu. Karno menambahkan, Masjid Dian Al-Mahri memiliki 5 buah kubah yang dilapisi oleh emas 24 karat. Kubah tersebut menurut Karno melambangkan rukun Islam. Selain itu, Karno menyebut ada juga 6 buah menara yang melambangkan rukun iman. Keunikan dari Masjid Dian Al-Mahri adalah salah satu yang menonjol itu kubahnya, di mana Masjid Dian Al-Mahri ini mempunyai 5 kubah yang semua kubahnya itu dilapis dengan emas 24 karat. Sedangkan 5 kubah itu melambangkan dari rukun Islam. Di samping itu juga ada 6 menara yang melambangkan dari rukun iman. Di samping itu ada di bawah kaki utama terdapat 33 jendela yang mana setiap satu jendela itu terdiri dari kaca patri yang bertuliskan 3 nama-nama Allah. Jadi kalau dijumlah 33 kali 3 sama dengan 99 atau yang disebut dengan Asmaul Husna. Kalau luas area semuanya ini kurang lebih 50 hektar, sedangkan masjid sendiri ini ukurannya itu 8.000 meter atau hampir 1 hektar ya. Ya, sebenarnya awalnya didirikan masjid ini tujuan utama bukan untuk destinasi wisata, tapi pendirinya itu berharap masjid ini bisa dipakai umat Islam untuk beribadah. Nah, seiring berjalannya waktu, karena masjid ini dianggapnya fenomenal karena kubahnya dilapis dengan emas, maka jamaah atau orang-orang yang berdatangan ini ingin menyaksikan dari dekat bagaimana sih sebenarnya sejarah melihat masjid yang terbuat dari emas itu. Jadi semakin hari semakin banyak orang yang datang ke sini dan mereka menyebutnya ke sini itu sebagai salah satu wisata religi. Kalau di dalamnya itu satu sub untuk sholat itu bisa 80 orang kali hampir 50 ya ke belakangnya, mungkin kurang lebih 4.000 orang. Di selasarnya sendiri juga kurang lebih 5.000 karena ini lebih lebar dan ada mezanin yang menampung 500 orang. Ya kurang lebih 10 ribuan orang itu kalau dipakai untuk sholat berjamaah, sholat id ya. Itu pun masih jamaah ada yang di samping masjid, bahkan ada sampai di jalan. Sebelum masa pandemi, Masjid Dian Al-Mahri ini juga mengadakan acara rutin, artinya setiap hari Sabtu dan Minggu kami ada pengajian umum yang diperuntukkan untuk jamaah yang datang ke sini. Jadi niat dari DKM Masjid ini, jamaah yang ke sini itu pulangnya tidak hanya melihat keindahan masjid, tapi ada ilmu yang bisa dibawa pulang. Itu dilaksanakan di hari Sabtu dan Minggu sebelum waktu sholat zuhur. Dan
Acara rutin juga ada acara pengajian malam setelah sholat isya, dimulai dari setengah delapan habis sholat isya sampai selesai kurang lebih jam 10-an. Itu di setiap hari Selasa kedua dan Selasa keempat. Dan alhamdulillah jamaahnya juga lumayan banyak, bisa 100, minimal bisa 150 sampai 400 sampai 500 orang. Dan bahkan 2 bulan sekali kita ada acara zikir juga yang didatangi hampir 1000 orang. Itu malam minggu waktunya, itu sebelum masa pandemi. Dan setelah datangnya masa pandemi sampai saat ini kegiatan tersebut masih terhenti, artinya belum dilaksanakan lagi. Untuk pengaruh ke lingkungan dengan dibangunnya Masjid Dian Almari ini, kalau saya rasa sedikit banyak pasti berpengaruh ya. Jadi mereka-mereka yang hidup di sekitar masjid, yang tadinya mereka pengangguran atau istilahnya belum punya penghasilan, dengan adanya masjid ini sebagian besar itu ada ibu-ibu yang kerja di sini, mereka ada di lahan, dan ada juga yang jadi tukang parkir, ada juga di luar sana yang mereka jualan, yang mana mengharapkan pembelinya itu dari jamaah yang berkunjung ke sini. Ya, kalau aturan khusus sih nggak ada, karena kami juga mengikuti aturan atau protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu salah satunya memasuki masjid harus memakai masker, keduanya harus mencuci tangan pakai air mengalir, ketiganya menjaga jarak, dan itu semua sudah kami terapkan. Di awal pintu masuk pertama sudah ada tulisan Anda memasuki daerah wajib memakai masker. Di samping masjid juga sudah kami sediakan toren dan sabun untuk cuci tangan. Sampai memasuki dalam masjid, alas sholat atau karpetnya kita gulung, dan sudah kami kasih tanda untuk dikosongkan, untuk diisi. Jadi kami sudah mengikuti prosedur dari pemerintah tentang aturan protokol kesehatan. Kalau kami dari pengurus masjid atau ya kami yang mewakili pendiri masjid, sebenarnya perhatiannya tidak tertuju kepada masjidnya itu ya, tapi kami berharap akses arah ke sini atau jalan yang menuju ke sini kalau bisa diperlebar, sehingga pada masa-masa atau weekend atau hari-hari libur itu, sebelum pandemi kan memang terjadi kemacetan yang luar biasa. Mungkin harapan kami kalau akses jalannya bisa diperlebar, orang yang menuju ke Masjid Bubamas ini mungkin agak cepat atau tidak macet-macetan di jalan.